Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evan Alkorni di channel saya Keindahan Alam dan Misteri. Dan saya mau ngucapin minal aidin wal faizin bagi seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, teman-teman. Dan buat kalian semua yang udah nonton channel ini, yang udah support channel ini, makasih banyak. Dan buat penonton baru saya, jangan lupa kalau kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian bakalan dapat notifikasi tentang video-video baru saya nantinya, teman-teman. Dan di episode kali ini saya mau ngebahas atau nge-review 5 curug termegah atau terindah yang ada di Jawa Barat, teman-teman. Dan sekaligus saya mau bagi cerita sama kalian selama saya melakukan perjalanan dan penelusuran di curug-curug tersebut, teman-teman. Jadi biar nggak terlalu lama, kita langsung aja cek curugnya. Di nomor 5 saya tempatkan ada Curug Pareang namanya, teman-teman, yang berlokasi di Kampung Lembur Situ, Desa Sindang Resmi, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Mungkin buat kalian semua yang tinggal di Sukabumi, tahulah tentang curug ini. Curug ini menurut saya megah banget, teman-teman, karena memiliki ketinggian 135 meter gitu, dengan lebar curug 80 meter dan kemiringan 45 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian semua yang suka adrenalin, kalian bisa manjat tuh air terjun itu seperti yang saya lakukan di video saya, tapi tentunya dengan dituntun pemandu juga, teman-teman, jangan sendirian gitu. Jadi kita langsung aja cek curugnya, teman-teman, gimana keindahannya. Guys, jadi saya ada seperempatnya di air terjun Curug Pareang ini, guys, dan kayaknya saya udah mampu lagi naik ke atas. Yang jumpa tuh, kalian bisa lihat di bawahnya, guys. Kalian bisa lihat di bawah tuh, guys. Masya Allah, keren sih, keren, sumpah. Jadi ikutin terus, guys, perjalanan saya bersama saya, Evan Alkorni. Tajam-tajam batunya. Kita lihat, astagfirullahaladzim. Itu ada yang merhatiin saya kira-kira tuh, teman-teman tuh. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Tuh, dia benar lagi merhatiin saya, teman-teman tuh. Lagi ngeliatin saya terus tuh, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Itu botak begitu kepalanya, teman-teman tuh. Cuman itu mata, astagfirullahaladzim, menghilang. Nah, teman-teman, jadi gimana menurut kalian setelah kalian ngeliat keindahan dan hasil penelusuran saya di Curug Pareang? Dan ada satu pengalaman saya
ketika saya lagi nge-shoot ini di Curug Pareang, jadi sempat kaget juga gitu guys, karena penampakannya muncul di balik batu gitu, dan itu lumayan agak dalam sih airnya. Tapi kenapa saya nggak lari? Karena saya yakin nggak ada satupun makhluk yang bisa ngasih manfaat dan mendorot ke diri saya tanpa izin Allah gitu. Karena sifatnya makhluk gaib itu guys, kalau kalian berpapasan, jika kalian lari mereka bakalan ngejar gitu. Tapi kalau kalian deketin maka dia bakalan menghilang gitu. Jadi mungkin itu yang harus kalian tiru dari saya teman-teman. Jadi kita langsung pindah curug. Jadi di curug nomor 4 ini saya tempatkan ada curug Citambur yang berlokasi di Kampung Karawagetok, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur guys. Jadi buat orang-orang Cianjur mungkin udah mengenal banget curug ini, karena curug ini Masya Allah indah banget menurut saya, dengan memiliki ketinggian 130 meter dengan 3 tahapan air terjun teman-teman. Jadi pokoknya buat kalian yang suka selfie, ini eksotis banget curug ini teman-teman, dan mungkin kalian wajib datang ke sini. Jadi kita langsung aja cek curugnya teman-teman. Lihat guys, jadi ini kondisi keadaan curug Citambur guys. Waktu siang hari ini. Kalian bisa lihat keindahannya guys. Dan itu di balik 3 air terjun itu kayak ada sosok wanita yang lagi berdiri guys. Jadi kalian bisa lihat pas di samping air terjun yang kedua guys. Nah ini air terjun yang utamanya guys. Tuh. Masya Allah, indahnya bunga-bunganya goyang begitu tuh, saking kenceng. Astagfirullahaladzim, ada yang berdiri guys. Itu sosoknya kayak apa itu ya? Masya Allah, ngeliatin saya terus guys. Ih, lari dia, lari. Nah teman-teman, jadi setelah kalian melihat keindahan curug Citambur, tentunya kalian pengen kan datang ke sana karena keindahan dan kemegahannya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang belum pernah ke sana, kalian kayaknya wajib datang ke sana teman-teman. Dan alhamdulillah di penelusuran saya di curug tersebut, saya berhasil merekam salah satu sosok makhluk gaib penghuni curug teman-teman. Dan yang berhasil saya rekam adalah siluman monyet. Jadi saya kaget juga teman-teman, karena begitu saya lagi jalan, dia ada di depan saya gitu. Cuman begitu pas saya mau deketin, si siluman monyet itu larinya cepat teman-teman. Saya kejar kan, udah kekejar sama saya. Tahu-tahu dia ngehilang teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman ceritanya gitu. Jadi buat kalian semua yang ngelihat hantu, sekali lagi saya bilangin, kalau ngelihat kalian wajar kan kaget, tapi kalau lari jangan, takutnya nanti bukan celaka karena hantunya, kalian celaka sama ulah kalian sendiri gitu. Saking takutnya nggak ngelihat apapun, labas aja begitu teman-teman. Jadi yang wajib kita takutin itu hanya Allah teman-teman. Dan kita lanjut ke curug selanjutnya. Di curug nomor 3 ada curug Ngebul yang berlokasi di Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Dan tiket masuknya juga murah banget teman-teman. Cuma 7.500 per orang. Sampai 10.000 gitu. Parkir 5.000 teman-teman. Ketinggian curug ini 100 meter teman-teman, tinggi juga dengan di
dikelilingi atau dihiasi dengan tebing-tebing alam, teman-teman. Pokoknya enak deh. Jadi kita langsung cek curugnya, teman-teman. Agak rimbun banget nih di sini nih. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Innalillahi, itu sosok apa itu, teman-teman tuh? Ih, kayaknya dia lagi mangap, teman-teman tuh. Taringnya juga panjang begitu. Masya Allah. Serem banget, teman-teman. Itu kira-kira sosok apa tuh? Kita deketin. Itu kayak King Kong, teman-teman tuh. Astagfirullahaladzim, menghilang dia. Nah, teman-teman, jadi gimana menurut kalian tentang curug ngebul ini? Tentunya tidak kalah kan dengan kedua curug yang sebelumnya. Jadi setelah saya melakukan perjalanan dari Sukabumi, Cianjur, sekarang berpindah lokasi ke Bogor, teman-teman. Dari Bogor saya menempuh jarak kira-kira 30 km-an atau sekitar 1 jam setengah untuk menuju lokasi Gunung Halimun Salak. Dan di Gunung Halimun Salak ini saya mendapatkan satu curug yang lagi viral banget nih, teman-teman. Namanya adalah Curug Pangeran. Nah, saya tempatkan Curug Pangeran ini di urutan nomor 2. Kenapa? Karena meskipun ketinggian curug ini cuma 6 meter, tapi curug ini memiliki ciri khas, yaitu airnya yang jernih banget, teman-teman. Jadi, kalau kalian main ke Curug Pangeran, kalian bisa mandi atau berenang gitu. Sampai batu-batuannya juga kelihatan, teman-teman. Sampai dasar air terjunnya pun bisa kelihatan gitu, saking jernih airnya. Itulah kenapa saya masukkan Curug Pangeran ke urutan nomor 2. Jadi kita langsung aja cek keindahan Curug Pangeran, teman-teman. Oke guys, jadi ada tim saya yang mau cobain loncat dari atas ke bawah. Kita lihat gimana keseruan dia loncat, guys. Dia kan takut mobil ya. Thank you.
Oke, kita lanjut lagi penelusuran. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Itu kayaknya awal, teman-teman. Iya, itu awal. Saya udah beberapa kali soalnya ngerekam sosok awal. Kalau gak salah di Gunung Puntang, di Curug Salosin, dan ini yang ketiga, teman-teman. Di aliran sungai yang ada di atas Curug Pangeran nih. Masya Allah. Innalillahi menghilang, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi setelah kalian melihat keindahan dari Curug Pangeran ini, gimana nih menurut kalian pendapatnya? Pastinya kalian pengen berwisata kan datang ke sana, karena ngelihat banyak orang yang berenang di sana gitu, dan kalian juga pasti ngelihat airnya jernih banget. Itulah ciri khas dari Curug Pangeran, teman-teman. Jadi setelah saya membahas dari mulai Curug Pareang, Curug Citambur, Curug Ngebul, Curug Pangeran, dan di nomor satu saya kasih satu curug yang berlokasi di Garut, teman-teman. Namanya adalah Curug Sanghyang Taraje. Lokasi tepatnya ada di Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Ketinggian curug ini sekitar 100 meteran kurang lebih, teman-teman. Dan tiket masuknya juga kebilang murah. Ya terjangkau lah, sekitar 10.000 kan. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya berhasil ngerekam salah satu sosok makhluk gaib penghuni curug tersebut, teman-teman. Yaitu yang dibilang Aki Buntung menurut pengelola. Jadi Aki Buntung ini adalah sesepuh atau leluhur daripada Desa Pakenjeng mungkin, yang mungkin dulunya sempat atau entah bersemedi atau bersuci di Curug Sanghyang Taraje, teman-teman. Tapi wallahualam, hanya Allah yang tahu. Jadi demikianlah 5 rekomendasi curug termegah dan terindah di Jawa Barat menurut edisi Evan Alkoni, teman-teman. Jadi jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga yang belum subscribe, buat subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian bakalan dapat notifikasi dari video saya selanjutnya, teman-teman. Jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik keindahan alam selalu ada misteri yang tersembunyi, dan saya akan datang untuk mengungkapnya. Masya Allah guys, tuh liatin guys, ada yang lagi berdiri tuh. Tapi kok kecil begitu ya. Kita liatin guys. Dih, bentar. Ini kayaknya gak ada tangan sama kakinya. Tuh, pendek begitu, rambutnya panjang, pakai ikat dia, teman-teman. Tapi gak ada tangan sama kakinya tuh. Apakah ini mungkin yang dinamakan Eyang Buntung atau Aki Buntung, yang kata Ibu Eja tadi pagi sebutin? Masya Allah. Kita deketin guys. Masya Allah. Ya benar kayaknya ini yang dibilang Aki Buntung kayaknya ini. Soalnya tangannya gak ada itu sama kakinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Rambutnya banyak, astagfirullahaladzim, hilang dia.